Good morning, everybody. Hari kedua di Shangri-La, kita mau sarapan dulu. Ini jam 7 pagi. Kemarin ramai banget, kolam renangnya. Jadi kita mau pagi-pagi supaya si tempat sarapannya nggak keramaian ya. Oke, check around ya guys. Hey guys, kita turun di lantai berapa ya kemarin ya? Katanya. Mari kita lihat. Ganteng. White always empty. Oh, bagus dong. Sudah? Ya. Nanti nyusul. Lu rame ya? Jadi 241. Adek Rumi. Yuk. Oke guys, jadi kalau di Shangri-La makannya memang di Sato. Sato ini kalau kita bayar itu sekitar 400-an. Jadi memang 400 kali 2 udah 800. Jadi kalau dapat murah di Shangri-La ini worth it banget ya. Baiklah guys, kita lihat kalau sarapan kayak gimana di Sato ya. Kita udah pernah bikin tour di sini sih, tapi kita mau lihat kalau sarapan kayak gimana ya guys. Menunya dirubah sedikit, sini biasanya kayak ada lamian-lamian gitu ya. Ini jadi bakso, kalau pagi-pagi. Kita lihat lagi ada apa. Breakfast, ini biasanya kayak bebek-bebekan gitu, ini jadi breakfast egg station. Kayak lontong. Lontong. Apa nasi putih, nasi goreng, gulai kambing. Oh, ada gulai kambing pagi-pagi. Gulai kambing. Gulai kambing. Oh. Ikan dabu-dabu. Ini ikan dari mana? Manado. Oh, ikan dari Manado. Manado kayaknya sih. Kemudian nggak salah. Di sini ada dimsum dan somai. Oh iya, soto ayam. Hash brown, breakfast. Nah, ini biasanya yang enak India. Di sini masih ada India ya pagi-pagi ya. Oh, ada lumayan. Oke, kita ambil ya guys. Hey guys, ini kita makannya ala ini barat. Dan ini dia ada tadi sosis sapi muda guys, enak banget asli, enak banget ini mantep banget. Kita coba yang lainnya ya. Sosis sapi mudanya, sapi mudanya enak banget. Jusnya enak banget. Orangnya asli ya? Asli nggak ya? Namanya asli. Siapa mah? Punya bayi. Susi Susanti. Nah, ini Susanti. Kalau pagi nggak ada sashimi. Kalau pagi nggak ada sashimi. Ada sashimi. Tapi ini mentah kok. Ada yang mentahnya juga. Kita coba ya. Itu mama makan gak sih? Malam-malam. Enak ya? Baru tunjuk aja baru ini. Jangan dipegang. Itu enak. Sisinya enak guys. Ready?
Sekarang kita mau nyobain apa lagi nih, Pak? Kalau di sini juaranya itu Indian food-nya. Mari kita cobain. Oh, India. Aceh-aceh. Mari kita lihat makanan India. Samosa. Roti goreng. Iya, ampun, sausnya lucu banget. Itu bawang ya? Ini aja, sambus aja. Iya, satu aja. Satu aja? Iya. Dua lah. Gede banget. Susah ambilnya, guys. Yang di kompor. Bukan, yang di kompor itu untuk apa? Yang ini untuk apa ini? Itu untuk kari-karian ya. Hah? Iya, maksudnya di cocolannya mana? Enggak ada, kalau langsung aja. Oh. Oke, sekarang kita mau bikin ada granola makanan sehat. Ada mango yogurt. Iya, lucu banget ya. Berry-berryan. Ya? Aku mau ambil sana dulu. Iya, ke sana dulu. Aku juga mau. Oh, mau? Mau. Makan apa, Opa? Bakso. Bakso. Apa lah tuh? Yogurt. Kari-kari Indianya sama bebek, daging gitu. Kayak stick gitu lah ya. Itu kayak dipotong-potong macam itu dan itu lembut. Standarnya beda sama dinner ya, guys. Nggak sama. Oke, hey, Gan. You're on vlog. Makan donat ya. Makan donat ya. Makan donat. Suka donat gak nih? Suka kali. Suka, aku makan buahnya dulu. Oh gitu. Hey guys, reviewnya. Review. Nah, ini penutup, kata-kata penutup untuk segmen sarapan. Tadi udah kita bilang bahwa sarapan sama dinner itu beda di sini. Ekspektasi kita sama, ternyata memang beda. Dari menu yang disajikan, ini ada yang apa namanya yang enak-enak juga. Cuman emang nggak seheboh dinner itu aja ya. Terus tadi kita mulai jam 7. Di sini sarapannya hanya sampai jam 10. Nah, jadi untuk orang yang pengen sarapan rada siang, harus ingat cuma sampai jam 10. Kemudian tapi di sini dia sebenarnya banyak ya, ada beberapa lantai. Cuman kan nggak seru kalau kita sarapan di sini nggak di satonya gitu. Jadi kita benar-benar pagi, makanya bisa sarapan di lantai 1 gitu. Karena kalau nggak salah lantai berapa sih? Tiga. Lantai 3 gitu apa? Dia ada 3 lantai gitu. Karena mungkin rame gitu kali ya. Jadi dia bikin beberapa lantai. Iya. Jadi ini adalah reviewnya untuk sarapan ya. Nanti kita liatin fasilitas-fasilitas lainnya lagi. Tapi kayaknya kayak tempat main anak, terus yang lain itu nggak ada. Nanti kita lihat ada apa nggak. Kolam renang kemarin kita liatin. Nanti kita liatin lagi ya kalau ada ya. Oke, okay? Kita guys.